warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Diras dan Jati Demunik ya. Alhamdulillah, alhamdulillah, selalu juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kali ini Aki kedatangan pasien ya. Dan pasien ini keluhannya susah tidur juga, terus agak sesak juga napasnya. Terus panas dingin ini, keringatnya keluar keringat dingin ya, jadi kemungkinan ada masuk angin ya, makanya antara Aki melakukan kop tradisional ataupun bekam ya guys. Mudah-mudahan dengan izin Allah antara Aki pijat dan Aki terapi pakai buat sidintri dan Aki kop, mudah-mudahan langsung pas sembuh, jadi bisa menjalankan aktivitas dengan enak dan sempurna. Oke guys, sebelum kita melakukan pekerjaan seperti biasa, kita berdoa dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Wah, khususan si jabang wajinya Mas Freddy, mudah-mudahan disembuhkan dari segala sakitnya, diangkat semua penyakit dari tubuhnya, dan mudah-mudahan dijauhkannya dari malah bencana beserta keluarganya dan teman-teman kerjanya, dan mudah-mudahan dicukupkannya rezekinya, dan mudah-mudahan bagi penonton setiap video Aki pun dicukupkannya rezekinya dan kasih sehat selalu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Gusti Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Gusti Allah yang Maha Agung, Gusti Allah yang Maha Daya Panguripalan Kahanan. Puja dan puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Gusti atas segala berkat, rahmat, nikmat, rezeki, kesehatan yang Kau limpahkan kepada kami semua. Sehingga di dalam kompleksitas kehidupan kami, kami senantiasa terlindungi, terayomi, tertuntuni, terwelas asih besaran-Mu Gusti. Matur nuwun Gusti, hanya kepada-Mu lah kami bersujud, hanya kepada-Mu lah kami menyembah, bersandar, mengabdi, memohon pertolongan dan perlindungan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, sebelum kita melakukan pemijatan, ini adalah mediasi pemijatan Aki, adalah terapi buat jinitri ya. Terapi buat jinitri manfaatnya banyak sekali, nggak perlu diterangkan, udah banyak di media sosial ya, di Google ataupun di YouTube ya. Dan ini adalah minyak herbal sinergi ya. Minyak herbal sinergi pun sangat terkenal sekali juga, di Bero ini juga sangatlah banyak ibu-ibu rumah tangga udah pakai ya. Dan ini ibu rumah tangga Bero mengatakan minyak ajaib ya. Dan ini adalah minyak zaitun ya. Aki pakai minyak zaitun HPAI, ini juga bisa menyembuhkan sesak napas ya guys. Jadi yang punya penyakit sesak napas bisa dibedakan ataupun bisa diminum dengan air hangat ya guys. Oke guys, dan ini adalah alat yang Aki pakai buat kop ataupun bekam ya guys. Oke guys, sebelum menonton video Aki, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Dan jangan lupa pencet tanda loncengnya biar berlangganan video-video Aki terus. Dan jangan lupa di-share ke teman-teman. Kita kasih minyak gosok cocok anak mas, kita kasih minyak herbal ya biar licin ya, jadi ntar nggak terlalu sakit ya.
caranya gampang sekali, ini koin ya. Koinnya taruh di sini ya. Karena di sini begal-begal. Terus kita nyalakan ya, guys. Udah nyala, kayak gini udah nyala ya guys, kita tutup ya. Ini udah gigit. Habis itu kita tarik ya, untuk menghilangkan masuk angin atau angin duduk yang bikin napas sesek-sesek ya. Ini jangan usah lama-lama, kita tarik aja langsung. Agak sakit guys, tapi lumayan. Nah ini hasilnya ya, sangatlah merah sekali ya, karena ini masuk angin ya guys. Jadi, secara kop tradisional ataupun pekam untuk menghilangkan angin duduk ya. Siapa tahu yang kerja di pertambangan di dalam hutan ya, agak lumayan sakit tapi nggak apa-apa. Ini terus ini manfaat kop ini buat menarik urat-urat kejepit juga sakit pinggang yang berkelamaan ya guys. Tahan aja mas sebentar lagi, cuman nggak ada 10 menit. Jadi kita bekam kayak gini caranya ya. Terus gimana yang sakit ya? Merah hitam ya. Ya, sangat merah ya. Nih, merah hitam ya. Ini hasilnya. Oke. Agak geser ke sini, Mas. Jadi, aku mentok itu. Geser sini. Enggak, itu mentok aku. Apa namanya? Mentok. Mentok kayu. Diinjak bunyi semua. Injak-injak dulu buat melemaskan urat-urat ya, guys. Bunyi semua ini. Baru diinjak. Akan kita satu ya, panas. Manfaatnya untuk mengendorkan urat-urat ya, jadi biar urat-uratnya kendor ya. Lepas ya, kalau tidak lepas nggak apa-apa.
sakit sebentar aja lah. Udah gak sakit kah? Terus lagi ditarik aja.
sakitnya merengkal semua di sini. Sekarang kan udah nggak sakit kan? Iya. Pertama kan sakit benar tadi. Ya, turutnya merengkal benar, makanya urat-uratnya yang capek ini. Ke dokter pun susah untuk sembuh karena urat-uratnya yang capek.
Ya ora tuku saos dening ya, Bli. Oh, karo kacang burung. Ngono. Ora ditulis ya kelalen nyo. Ada kelalen e. Ate kelalen e karo ora. Anu dibakul. Anu dibakul ya, guys. Aduh. Saos sing enak, Bli. Saos sing ecek-ecek. Saos apa ya? Anu caos botolan beling tapi enak nih. Plastiknya plastik apa nih? Plastik kresek putih utuh. Iya, plastik kresek putih. Wis? Iya. Endi? Nang kae. Nang kresek putih sepeda. Begi kan? Iya. Gua ada kecap sausnya sih. Hah? Gua ada kecap atau sausnya? Ya tuku lah. Aja tuku sing murahan, tuku sing botolan teh sing enak. Ana sing kae lho sing botolan bling tapi kecap tora aja apa ya. Enak. Sing genggo kae wong ngapak juga wong kebumen kene dodol nasi goreng. Caos enak aja tuku caos plastikan tau ih. Tuku plastik cilik kok ada sambel karo kaya, Bre. Ada plastik cilik. Iya, Mbok. Caos. Iya, telur caos. Sering dibungkusnya digawani ya caos tok pri karo sambel pri. Ya, Mbok. Kecape masuk saos ramsa. Ya iya. Lidiane jajan dihitung deh dilihat nih. Lidiane dihitung deh dibilah. Ya siapa tahu dia karep jodoh kan bisa perkiraan. Kecil.
Buat sambel, bikin sambel. Buat cabe. Buat cabe. Giling cabe aja. Yang kecil aja. Apa gawe jusan gawe? Besar enggak apa-apalah. Gede besar bawa aja. Aku mau bikin jus buah naga, yang besar sama yang kecil bawa aja. Ada buah naga itu mau bikin jus. Gua adem-adem. Kalian nyicipin bakso, dah masa Allah dibawa semua kerbus lah Allah. Sekalian nyicipin bakso yang nyos. Cicipin baksonya dulu, ntar tinggal kuahnya. Mana ada, itu dagingnya 2 kilo, tepungnya 2 on. Namanya juga bikin bakso manyos. Yang dari kulkas itu bau betul, Pak De. Kalau bau dibuang. Orang besok ada lagi ini. Pak De nyimpan enggak pakai anu. Enggak dipakai garam. Lain enggak dicuci. Iya, enggak dicuci itu. Gara-gara gak dicuci aja itu Bude. Buang aja orang tiap hari ada ini. Banyak alam apa yang sayang-sayang. Orang tiap hari ada ini. Kalau jalan gak kebagian berarti. Mangkok, mangkok ntar bawa ke sini Bude, takut ada yang di situ. Sama. Sama aku pinjem, ada berapa? Punya aku berapa ya? 12. Cukuplah kayaknya. Ntar enggak. Ada 12. Ntar malam kalau kurang aku pinjem lah. Lihat aja ntar yang mau ikut Yasina berapa orang. Di sebelah 4. Punya aku tapi. Punya Bude 4. Cukup aja. Ntar aku pinjem ntar. Takut kurang. Lihat anaknya aja. Ikut masalahnya ada orang meninggal kan? Jadi Pak Ustadz pun kayaknya nggak bisa juga. Tahu kak Bude yang meninggal itu? Suaminya yang itu, orang rajin jamaah itu, Pak Eri. Ah.
dari tambang kah? Lain. Iya. Dari sini dapat saya. Oh, iya. Wala, bunyi semua, kaki, tangan, capek bener emang melihat. Thank you.
lo bagaimana? Ada tempat tuan. Ada. Memang pijat. Telut memang gitu. Gak apa-apa. Penting itu aman aja. Karena kalau pijat telut memang harus pagi. Belum perut isi. Urat vitalitasnya bagus ya guys, gak ada masalah sama sekali. Gimana rasanya? Lebih enteng? Lebih enteng. Oke guys,
Alhamdulillah, mantap katanya guys. Oke guys, apabila video-video Akti bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys. Dan jangan lupa di-share ke teman-teman ya guys, pertemanan Facebook ataupun grup ataupun WA ya guys. Oke guys, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngapak. Salam seduluran selawase.